Halo teman-teman, kembali lagi di Dika Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuka jok Vario CW110 tanpa menggunakan kunci. Sebelum mulai ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah agar saya lebih semangat dalam membuat konten di setiap minggunya. Baik, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Sebelumnya, pada jok ini berada dalam posisi terkunci, di mana kunci kontak pada Vario ini tersangkut di dalamnya dan tidak dapat digunakan untuk membuka jok pada motor Vario ini, di mana kunci yang digunakan hanya dua, yaitu obeng plus dan obeng min. Yang pertama, buka keempat baut cover bawah lampu belakang menggunakan obeng plus. Kemudian cara yang kedua, gunakan obeng min untuk mencongkel ke atas besi yang menarik seling sehingga seling dapat tertarik dan dapat membuka jok. Dan jok pun dapat terbuka walaupun tidak menggunakan kunci kontak. Sekian tutorial yang dapat saya bagikan pada konten ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama yang memiliki permasalahan yang sama. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah. Dan sekian, terima kasih.